Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mas Reza. Jadi siang hari ini kita akan ngebahas sebuah hotel yang namanya Grand Metro Hotel. Ini terletak di puncak Cianjur, Cipanas. Jadi kalau kalian dari Jakarta atau Jabodetabek, kalau kalian ke Rindu Alam, kalian akan keluar dari sana 2 kilo dari Rindu Alam, nanti hotel di sebelah kanan setelah Bumi Nini. Rate-nya 299 untuk room only, belum termasuk sarapan. Kalau yang sarapan itu sekitar 350 ribuan. Hotel ini umurnya belum tua ya, kurang lebih 1 tahunan lah. Reviewnya juga belum banyak di YouTube. Sebenarnya saya lagi business trip, tapi karena ini weekday hari Senin, jadi saya memutuskan buat nginap lah 1 malam, ngajak anak, istri, dan keluarga. Kita masuk lobinya. Ini kelihatan terkesan hangat banget ya, karena ini full wood dari kayu. Di bagian dalam lantainya keramik. Ini lobinya ornamen kayu, sampai dengan plafonnya juga pakai kayu. Kita lihat di sebelah kanan dia punya snack corner, kalian bisa beli juga. Dan ada tempat-tempat duduk yang gak begitu banyak karena memang gak terlalu besar hotelnya. Oh, jadi hotelnya diresmikan tahun 2019 sama kepala kepolisian. Wah, berarti ini yang punya polisi nih. Nah, ini lobinya. Siang, Mbak, boleh nanya-nanya nggak? Boleh. Nah, ini kita dengan reception-nya. Ya. Kalau buat room rate-nya berapa ya per malam room di sini? Room rate-nya itu beda-beda, Pak. Kalau weekday sama weekend, kita paling perbedaannya dari 375 sampai 575. Oh, oke. Okay. Untuk weekend-nya itu nambah 50 ribu aja. Nambah 50. Itu udah termasuk sekarang breakfast sudah ya? Sekarang kita ya? Oh, gitu. Oke, okay. Ada berapa kamar, Mbak, di sini, Mbak? Totalnya hanya 45 kamar, 45 Pak. 45 kamar ya? Iya. Jadi lebih eksklusif lah ya? Iya. Sarapannya? Minimalis ya? Iya. Sarapannya di mana tuh nanti? Sarapannya besok di lantai 1, lantai dari 1. Jam 7 sampai setengah 10 kami buka-buka ya. Oke, okay, makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Nah, ini kita langsung lihat aja, ini masih bagian interior dari lobinya. Dia punya minibar di sana. Dan juga ada tangga ya, yang kayak mezzanine gitu. Minimalis, modern. Jadi kemarin sebenarnya saya sama keluarga udah nge-booking hotel sih, tapi hotelnya agak tua gitu, spooky, dan akhirnya kita cancel, kita cari referensi. Dan karena hotel ini jarang ada yang ngeliput di YouTube, makanya saya masuk dan mau coba nginep di sini. Kita dapat rate cukup bagus di salah satu marketplace, less than 400, termasuk sarapan. Ya, lebih kecil dari yang tadi mbaknya jelasin, ya, di 50. Nah, ini barnya dengan pemandangan langsung ke Gunung Gede Pangrango ya. Situ ada tempat party. Oh, di tempat party, mana tempat party? Tuh, ada lampu-lampu. Itu swimming pool. Jadi hotel bintang 3 yang cukup budget, tapi dia punya swimming pool yang nggak terlalu besar juga, tapi worth it lah. Nah, ini karena saya pesan, karena saya bareng orang tua dan istri yang sedang hamil besar, jadi saya pesan di lantai yang sama dari lobby. Ini koridornya cukup bagus, materialnya dilapisin pakai karpet. Ini juga ada toilet buat digunakan bareng-bareng. Nah, ini kamar Grand Deluxe tadi ya. Kita buka dulu. Ya. Ya, kita masuk. Nah, ini istri. Oke, ini dia kamarnya. Kamarnya kurang lebih sekitar 20 meter square. Enggak terlalu luas ya, tapi modern, minimalis. Kita bisa lihat lantainya juga masih menggunakan vinil. Kasurnya queen bed ukuran 180x200. Ini temboknya nggak di wallpaper, tapi masih bersih, bagus. Dan kita juga bisa lihat dia menyediakan coffee maker ya. Coffee maker, kettle, electric kettle. Ada mineral water, ada TV 32 inch yang nggak gede-gede banget. Dan dia juga punya akses mountain view ya. Nah, ini sebagai catatan nih, kalau kalian kesini kayaknya asik kalau yang di bawah ya, sebab kalau yang di bawah bisa langsung akses ke kolam renang lewat jendela. Ya, cuman kayaknya gara-gara promo ya dapatnya di sini, ya nggak masalah juga sih, bisa tetap ke bawah pakai lift. Nah, sekarang kita coba lihat toiletnya ya. Nah, ini juga toiletnya, dia nggak ada bathtubnya, shower aja, minimalis, full keramik granit sampai atas. Ya, beginilah standar
juga tentu dapat toiletries, kemudian dapat dental kit, bath kit, dan standar hotel lah ya. Dia juga nyediain lemari, juga dikasih sendal ya. Sendal hotel standar, sendalnya cukup bagus nih. Pakai sendal ah. Oke deh, mungkin itu aja. Ya, mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat teman-teman yang mau nginep di Metro. Kalau saya bisa, saya cukup rekomendasikan ya, karena memang hotelnya baru, bersih, minimalis, dan rate-nya juga friendly. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.